Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. DPR RI mengapresiasi sikap Presiden yang juga memandang bahwa kehadiran RUU-TPKS sudah sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU-TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI, sehingga insya Allah minggu depan hari Selasa tanggal 18 Januari RUU-TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU-TPKS. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.